Saya datang ke Malaysia 2019 bulan 1 dari Jawa Timur cari makan lah. Pasal dulu orang tua saya bahagiakan saya sekarang, bahagiakan buat yang bahagiakan orang tua saya sekarang. Tapi harus bertahan hidup di negeri orang kan, makanya itu harus bahagialah macam itu. Kan kita cari makan juga kan buat bahagiakan. Kalau sebelum sukses jangan balik kampung orang tua macam itulah. Saya melalui orang yang dekat kongsi lah, saya tanya-tanya, abang ada abang kenalan sama orang pas lah macam itu. Ada, kenapa? Saya mau antar orang vaksin 42 orang. Nah, lepas itu saya berhubungan dengan orang pas itu, langsung kira harga dalam satu orang 20 ringgit lah macam itu. Dia pun ada cuti, langsung ambil saya punya kawan lah 43 orang macam itu. Dia pun cakap terima kasih sama saya lah macam itu. Saya pun pasal saya kasihan lah sama dia orang. Saya tolong dia, ada orang Bangladesh, ada orang Jawa, Indonesia lah. Yang paling banyak Indonesia lah, satu kampung sama saya lah macam itu. Tempat vaksin ini tak ada marah. Masuk pun langsung dia tolong isi apa macam itulah. Tak ada susah-susah kalau pergi vaksin tempat ini. Semua orang tolong isi, orang pun tolong macam itu. Kerja sama dengan mereka, alhamdulillah ada baik lah. Kalau masalah tolong tak menolong, kan kita ini di perantauan, kita sama-sama tolong lah. Kita tak tolong, kita pun ada masalah apa sama orang pun tak ada tolong kan. Kita sama-sama tolong lah, macam itu.